Ini cara upload video di YouTube dengan cara dijadwalkan. Tekan tombol buat ini upload di sini. Kemudian pilih file. Nah, videonya kita simpan di mana? Misalnya video di game. Kemudian kita beli judul. Nah, kemudian kita kasih tipsnya. Oke, biarkan prosesnya berjalan sampai 100%. Sudah menunggu, langsung aja klik berikutnya. Atau kalau tadi mau menambahkan thumbnail, bisa gunakan di bawah kemudian upload thumbnail. Nah, ini dicari file thumbnail yang akan digunakan sebagai gambar dari videonya. Satu yang ada itu berikutnya, lakukan aja berikutnya lagi. Nah, ini link YouTube-nya bisa Anda gunakan nanti untuk bisa ke yang lain. Ini link YouTube-nya, kemudian jangan lupa ini pilih jadwalkan, kemudian jadikan premier, setel tanggal untuk waktu tertentu. Hanya modal untuk tanggal 1 Maret, tapi itu tanggal 1 Maret, kemudian jamnya dan datang misalnya. Datang, jangan lupa pilih tulisan premier. Datangkan. Ini bagian juga sama dari tadi dulu yang kita beli. Kita buat ke sini biar aman. Kemudian tutup. Ya, videonya sudah bisa diakses nanti pada tanggal 1 April. Jadi kalau dibuka pada tanggal 1, sebelum tanggal 1 Maret, maka yang sampai nanti ini. Sampai tabelnya, kemudian peluncuran pertama dan 2 hari tanggal 4 dan 5. Ini sekarang belum bisa diputar ya, walaupun videonya sudah diupload. Kemudian cara tutorial singkat untuk upload di YouTube dengan penjadwalan.